Halo adik-adik, selamat datang ke Tuition Digital Sejarah hari ini. So hari ini kita ada Cikgu Husna bersama kita. Okey, sebelum kita start, seperti biasa Kak Devi nak ingatkan adik-adik dua benda yang paling penting adik perlu tahu. Okey, yang ini adik-adik tahu tak? Kita ada baju kepada ikon Tuition Digital. Okey, apabila adik lihat baju ni adik-adik suka tak? Kak Devi memang suka. Saya harap adik-adik memang share gambar kehadiran dalam Facebook ataupun Instagram kami. Lepas tu gunakan hashtag Tuition Digital ya. Pastikan adik-adik share kehadiran ataupun kalau adik-adik suka membimbing ke atau ulang kaji bersama dengan rakan-rakan anda, juga ambil gambar dan juga share dalam Facebook dan juga Instagram Evolution Enterprise. Okey, apabila kami dah tahu siapakah ikon, nanti akan bagi baju khas kepada semua adik-adik dan juga ikon Tuition Digital. Okey. Yang paling penting pastinya adik-adik subscribe YouTube kami ya. So adik-adik boleh dapatkan video sejarah dan juga BM daripada YouTube link YouTube kami iaitu Evolution Enterprise. So pastinya adik-adik subscribe dan dapatkan semua video yang disediakan kepada adik-adik. Okay, sekarang kita masuk ke lesson hari ini. Hari ini kita ada Cikgu Husna bersama kita. Nanti saya akan share ya. Okay, saya share screen dulu. Hai Cik Husna. Cik Husna ada tak? Minta maaf ya, hari ini Cik Husna ada internet problem, tak apa. Hari ini Kak Devi akan ajak adik-adik. Kalau Cikgu Husna tak ada dalam talian, tak apa. Bila Cikgu damai, Cikgu akan sambung ajak adik-adik. Sebelum Cikgu Husna datang, saya nak ajak adik-adik serba sedikit tentang bab 6. Okey, untuk pengetahuan Kak Devi. Kak Devi pun tak berapa bagus, tapi saya akan cuba ya. Okey, ini adalah soalan pertama kepada adik-adik. Okey, 16 hari bulan September yang lepas, mengapakah anda tidak ke sekolah? Adik-adik tahu tak kenapa adik-adik tak pergi sekolah? Bulan September 16 cuti kan? Adik-adik boleh fikir tak kenapa tak ada sekolah? Kenapa cuti 16 hari bulan? Cuba fikir, lepas tu bagi jawapan ya. Hai Cik Husna, Cik Husna. Ada ke? Adik-adik cuba fikir sebelum Cik Husna datang. Nanti lepas Cik Husna datang, beliau akan sambung ajar ya. Jom fikir. 16 hari bulan September. Ingat tak Kak Devi pun nyanyi lagu kepada semua adik-adik sebelum hari itu? Okay, saya kira dalam 5. 4. 3, 2, 1. Sebenarnya 16 hari bulan September adalah hari Malaysia. Sebab tu cuti. Okey, sekarang kita sambung dengan pelajar hari ini ya. Hari ini, yes. Hai Cikgu Husna. Apalah. Okey, nanti hari ni Cikgu Husna memang ada problem internet, tak apa, kita sambung belajar ya. Okey, apakah yang kamu harus tahu dalam bab hari ini? Saya akan ajar, ini dia. Yang pertama sekali, pastikan adik-adik tahu cadangan gagasan Malaysia oleh tokoh-tokoh tertentu. Yang ni adalah objektif pertama. Yang kedua pula, sebab-sebab penubuhan Malaysia. Yang ketiga pula, reaksi dalam negeri dan luar negara terhadap pembentukan Malaysia. Last sekali, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Minta maaf ya, yang last sekali ialah Perjanjian Malaysia 1963. Okay, ini kita akan belajar topik-topik ini. Okay, pertama sekali, ini adalah overall pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Pertama sekali ialah cadangan ke arah pembentukan Malaysia. Apakah cadangan yang diberi untuk pembentukan Malaysia? Nanti saya akan bagi tahu. Yang kedua pula,
faktor-faktor pembentukan Malaysia. Kita ada tiga faktor kan. Sebelum ni pun cikgu pernah, cikgu sukarelawan pernah ajar kan, apakah itu tiga faktor? Faktor politik, faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Yang ketiga pula, reaksi terhadap pembentukan Malaysia, iaitu faktor sosial. Langkah-langkah pembentukan Malaysia dengan Perjanjian Malaysia 1963 adalah inti parti pencajian Malaysia. Okey. Yang pertama sekali, cadangan ke arah pembentukan Malaysia. Adik-adik tahu tak apakah yang apakah cadangan yang diberi untuk pembentukan Malaysia? Siapa yang memberi cadangan? Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Adik-adik boleh ingat lagi tak? Okay, saya kira dalam 3, 2, 1. Okay, tak apa. Okay, siapa yang cadangkan? Sama sekali ialah Lord Brassey, iaitu cadangkan Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat digabungkan. Saya berharap adik-adik masih ingat negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat kan? Sebelum ni pernah ajar. So, Lord Brassey telah cadangkan Sabah dan Sarawak, negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Selat untuk digabungkan. Yang kedua pula, Sir Malcolm MacDonald. MacDonald, ingat MacD kan? MacDonald. Okay, salah satunya orang adalah Sir Malcolm MacDonald. Okay, cadangkan Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu untuk digabungkan. Seterusnya adalah Dato' On pula. Cadangkan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia kerana menurutnya British akan menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. So ini adalah tiga orang. Saya rasa kalau adik-adik tak dapat ingat, pastinya ada ingat Lord Brassey. Yang kedua pula mungkin senang sikit, MacD, MacDonald, Sir Malcolm MacDonald. Yang ketiga pula Dato' On pada tahun 1956. Seterusnya pula, okay, mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk mengabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ya, yeah. Siapa orangnya? Lim Yew Hock, Lim Kuan Yew, David Marshall. Tapi akibatnya apa tahu tak? Tunku Abdul Rahman tidak setuju. Adik-adik mungkin fikir, kenapa tak setuju? Kenapa Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju? Sebab bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk. Sebab itu Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya pula. 27 Mei 1961. Okey, sekejap ya. Teh Husna. Tak maaf ya, Cikgu Husna ada lagi. Tapi internet tak bagus. Tak apa, hari ni Kak Dewi akan ajar. Harap-harap adik-adik suka, okey? Kalau tak suka, bagi tahu ya. Baru saya tahu. Okey, yang seterusnya pula 27 Mei 1961, akhirnya Tunku Abdul Rahman setuju juga dengan gagasan Malaysia. Beliau telah umum cadangan gagasan Malaysia di Singapura. Sebab apa? Sebab menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh. Okey? Seterusnya, adik-adik setakat ini adik-adik boleh faham tak? Apakah itu siapa yang cadangkan? Lord Brassey, Sir Malcolm, Dato' On. Pada mulanya Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju kerana bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk. Akhirnya beliau setuju pula sebab umum cadangan gagasan Malaysia di Singapura menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh. Saya berharap adik-adik faham ya. Kalau tak faham, pastikan adik-adik bagi tahu. Nanti saya boleh bantu adik-adik yang tak faham. Sekarang kita imbas kembali apa yang ajar. Mungkin Kak Dewi cepat. Kalau cepat pun tak apa. Kalau adik tak faham, pastikan adik tanya ya. Ini dia. Siapakah tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia? Tiga kan? Tadi saya bagi tahu tiga kan? Satu orang memang senang. Adik-adik boleh ingat tak?
Yang kalau adik boleh ingat yang shortcut yang Kak Devi bagi tahu pun senang. Suka makan, kita kan suka makan. Siapakah tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia? Adik ni cuba bagi jawapan. Hai Muhammad. Eh, thank you. Okay, adik boleh faham ya. Bagus. Kalau adik tak faham, bagi tahu. Tanya soalan. Sekarang jawab, siapakah tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia? Tadi saya bagi tahu tiga kan? Kak Dewi bagi tips yang senang untuk ingat tokoh tersebut. Kalau adik tahu, bagi. Saya kira dalam. Eh, kita memang suka nama tu. Kita sentiasa pergi tempat tu. Kalau adik boleh ingat satu tokoh pun cukup. Tiga tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia. Okey, tak apa. Kak Dewi pula bagi. Okey, nak bagi jawapan ke tak? Adik-adik boleh bagi jawapan tak? Tak apa, tak apa. Kita masih mula lagi kan? Tak apa, saya akan ingatkan balik adik-adik ya. Okey, tokoh-tokoh yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lord Brassey. Okey, Lord Brassey yang cadangkan. Yeay, bagus Husna. Bagus, terbaik. Yeay, bagus. Lagi dua tokoh, lagi dua tokoh. Siapa boleh jawab? Okey, yang kedua pula. Siapa dia? Bagus Husna. Yeay, bangga Kak Dewi. Hari ni saya cuba ajar, adik boleh jawab juga. Okey, okey, okey. Yang kedua pula. Siapa dia? Nama tu famous. Pasti semua tahu. Okay. Nama tokoh kedua adalah Sir Malcolm McDonald. Kan? Ramai suka McD kan? Ya, namanya adalah Sir Malcolm McDonald. Yang ketiga pula, siapa orangnya? Siapa tokoh? Boleh ingat tak? Mula dengan Datuk. Datuk, Datuk. Siapa tu? Siapa tu? Datuk famous. Beliau merupakan tokoh yang paling penting. Beliau adalah Datuk On. Okay? Okay, saya berharap so far adik boleh ingatkan tiga tokoh yang paling penting. Yes. Okay, saya dah bagi jawapan ya. Yang pertama sekali adalah Lord Brassey. Ya, seperti Husna bagi tahu. Yang kedua pula Sir Malcolm McDonald. Okay, saya sentiasa bagi tahu McD McDonald. Yang ketiga pula Datuk On. Okay, soalan kedua pula. Mengapa Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu? Tadi saya bagi tahu kan? Adik-adik boleh ingat tak? Mengapa? Tunku kata, no, tak boleh. Cannot. Saya tak mau gabung. Kenapa? Apakah alasannya? Adik-adik boleh cuba tak? Cuba tak? Mengapa Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju untuk menggabungkan Singapura? Mengapakah beliau bimbang? Dia ada sebab. Sebab Tunku Abdul Rahman tak bersetuju. Beliau membimbang kerana? Okay, mungkin saya kira dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okey, beliau tidak setuju sebab bimbang berlaku ketidaksambungan penduduk. Okey, saya berharap adik-adik. Ya, yeah, bagus. Husna. Ye, bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk. Bagusnya. Ye, bagus adik. Okey, saya nak nyanyi lagu kepada Husna hari ini. Memang aktif. Okey, jom kita try ya. Okey, G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Okay, bagus. Okay, so far adik-adik boleh faham kan? Kita sambung dengan sesi yang seterusnya pula.
Faktor pembentukan Malaysia. Cikgu Husna? Cikgu Husna ada ke? Cikgu Husna boleh dengar ini tak? Cikgu nak sambung aja ke? Saya tahu adik-adik minta maaf ya sebab memang Cikgu Husna hari ini ada problem talian sebab tu Cikgu Husna tak boleh ajar adik-adik. Tak apa, kita tunggu lagi ya kalau Cikgu Husna boleh nanti beliau akan ajar. Faktor pembentukan Malaysia. Sama sekali. Tadi saya bagi tahu kan dia ada tiga faktor. Faktor politik. Itu dia faktor politik. Yang kedua pula faktor ekonomi. Ketiga pula faktor sosial. Jom kita check. Ini adalah tiga faktor. Faktor politik, ekonomi dengan sosial. Sekarang kita tengok lebih lanjut tentang faktor politik ya. Faktor politik adalah Lee Kuan Yew minat bergabung dengan Malaysia kerana pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. So adik-adik, saya berharap adik-adik mungkin tahu Lee Kuan Yew, beliau masih famous juga. Yang kedua pula, perkembangan Barisan Sosialis akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew iaitu Parti Tindakan Rakyat atau People's Action Party. Okey. Yang ketiga pula, keadaan ini membimbangkan kerana menggugat rancangan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura pula. Yang keempat, ancaman komunis juga merupakan salah satu faktor pembentukan Malaysia. Okey, daripada faktor ini, mungkin adik boleh kalau nak, memang nak ingat, mungkin adik boleh ingat satu atau dua. Yang pertama sekali bagi saya yang paling senang ialah ancaman komunis. Okey, merupakan salah satu faktor pembentukan Malaysia. Yang kedua pula, kita biasa tengok kan yang kerajaan British kerana menggugat, yang kedua faktor adalah menggugat rancangan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura. So saya berharap adik boleh ingat faktor-faktor bagi politik ya. Yang kedua, yang seterusnya pula, Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman yang lama dalam membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya dari 1948 hingga 1960. Okey, yang keenam pula, penubuhan Malaysia akan mempercepat kemerdekaan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Kerana apa? Kerana pada masa ini negeri berkenaan masih belum mampu berkerajaan sendiri. Yang seterusnya adalah penubuhan Malaysia ialah proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun. Last sekali, British berharap pembentukan Malaysia dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan juga wilayah-wilayah Borneo. So ini adalah faktor-faktor politik. So saya tahu ada banyak faktor. So cuba adik-adik lihat dulu ya, kalau adik tak dapat ingat ke tak apa, tengok dulu. Okay. Yang seterusnya adalah faktor ekonomi pula. Kita tengok faktor-faktor bagi ekonomi. Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Ini adalah key point ya, menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Yang kedua pula, kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dalam sumber-sumber yang ada di negeri-negeri ini. Yang ketiga pula, tanah Melayu. Adik-adik tahu tak, dulu memang kita kaya dengan getah dan biji timah sebab tu British nak jajah Malaysia. So tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah, yang ni basic. Saya berharap adik-adik boleh faham faktor ini ya. Untuk kalau adik-adik tak dapat jawab ke, sentiasa ingat tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Sarawak dan Sabah pula dengan kayu balak, manakala Brunei pula kaya dengan minyak. So ini adalah faktor-faktor bagi ekonomi. Boleh ingat tak?
Okay, saya bagi dalam 3 saat. Cuba-cuba digest. 3, 2, 1. Okay. Sekarang, teruskan. Okay, faktor sosial pula. Faktor sosial adalah mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam kalangan negeri anggota. Yang kedua pula, memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah. Yang ketiga pula, memperlihatkan kesepakatan dan semangat setiap kawan, setiap kawan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, faktor sosial ni saya rasa adik-adik boleh ingat faktor yang kedua, memajukan negeri-negeri yang belum membangun. Seperti negeri apa? Negeri Sarawak dan juga Sabah. Okey, harap-harap adik-adik boleh faham setakat ini. Okey, jom kita imbas kembali faktor-faktor ini. Baik, adik-adik boleh bagi tak satu faktor bagi sosial, satu faktor bagi ekonomi dan juga satu faktor bagi politik? Kalau adik-adik boleh ingat, cuba share. Saya bagi key point kan, saya bagi setiap faktor, saya bagi yang mana yang senang untuk ingat untuk adik-adik. Kalau adik boleh ingat, cuba share. Saya nak tengok siapa boleh jawab. Kalau adik-adik rasa susah ke atau tak faham lagi, tak apa. At least adik cuba ya. Saya tahu yang ni memang banyak kan. Nanti saya akan bagi cara yang sangat senang untuk adik-adik untuk ingat. Untuk sekarang adik cuba dulu. Nanti saya akan bagi tips bagaimana cara untuk paling senang untuk adik-adik. Bila dengar je senang boleh ingat. Kalau sesiapa tahu jawapan, bagi ya. Satu faktor bagi politik, ekonomi dan juga sosial. Mungkin saya bagi tips untuk politik ya. Cara senang untuk ingat. Saya kira dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ini dia. Okey, kita imbas kembali ya, faktor politik. Yang paling senang untuk adik-adik ingat, ancaman komunis juga merupakan salah satu faktor pembentukan Malaysia. Okey. Bagi faktor ekonomi pula, ekonomi. Saya bagi tahu kan, tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Sarawak dan Sabah pula dengan kayu bala. Manakala Brunei kaya dengan minyak. Faktor sosial. Okey, adik-adik boleh ingat, memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah. Okey, yang ini untuk hari ini sahaja ya. Lepas ni pastikan adik lihat balik, lepas tu ingat faktor apakah elemen-elemen dalam faktor. Okey, yang ni sangat penting. Seterusnya, kita lihat reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Okey, apakah reaksi dalam negeri? Kita tengok bagi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan juga Sarawak dan Sabah. Lepas tu reaksi negara luar pula iaitu Indonesia dengan Filipina. Okey, sekarang kita tengok reaksi dalam negeri dulu, okey. Kita tengok bagaimana reaksi semua. Yang pertama sekali, Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Parti Islam Setanah Melayu, PAS. Adik-adik tahu tak PAS? PAS sampai sekarang ada kan? So, PAS dan Barisan Sosial meminta perkara ini dirunding terlebih dahulu dengan penduduk Tanah Melayu. Ini adalah pertama sekali ya, PAS dan juga Barisan Sosial meminta perkara ini dirunding. Ada rundingan terlebih dahulu dengan penduduk Tanah Melayu. Yang kedua pula, UMNO setuju penggabungan Sarawak, Sabah, Brunei tanpa memasukkan Singapura. Tak nak Singapura. Saya nak Sarawak, Sabah dengan Brunei sahaja. Okey?
UMNO setuju dengan penggabungan Sarawak, Sabah, Brunei. Sekarang kita cuma ada Sarawak dengan Sabah. Dulu Brunei pun ada juga, okey, tanpa memasukkan Singapura. Seterusnya, kita lihat bagi Singapura pula. Hai Cikgu Sna. Hai. Okey, nak ajar ya. Eh, adik-adik. Cikgu Sna dah masuk dah. Cikgu Sna dah dapat talian dah. Dah dapat internet. Maaf, lambat. Okey, tak apa. Okey, saya berharap adik-adik setakat ini boleh faham ya. Kalau ada apa-apa salah ke atau adik-adik tak faham, minta maaf ya. Nanti Cikgu Sna akan ajar pula. Jom Cikgu Sna. Okey, kalau tak dengar apa yang saya cakap, boleh ya. Boleh, tapi dia sekat-sekat sikit. Tak apa, ajar dulu. Nanti kita tengoklah macam mana. Okey. Cikgu Sina memang tersekat-sekat. Cikgu Sina cuba ajar sekejap. Minta maaf ya adik-adik sebab ada technical problem dekat sini. Cikgu Usna dah tak ada talian dah. Tak apa, kita sambung dengan Singapura pula. Tadi kita belajar tentang tanah Melayu kan? Sekarang kita tengok pula bagi Singapura. Singapura tadi saya bagi tahu kan Lim Kuan Yew dan partinya PAP menyokong kerana bimbang pengaruh parti berhaluan kiri. Yang kedua pula, Barisan Sosialis menentang idea ini dan mengatakan pembentukan Malaysia satu penjajahan bentuk baru. Yang ketiga pula, Parti Rakyat Bersatu pimpinan Ong Eng Guat turut menggesar kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat. Okey, referendum diadakan pada 1 September 1962. Pengundi Singapura memilih penggabungan Malaysia mengikut cadangan kerajaan. Okey, ini adalah untuk Singapura ya. Tengok Singapura ada singa. Adik-adik boleh faham tak? Yang pertama sekali ialah Lee Kuan Yew dan partinya PAP menyokong. Kenapa mereka sokong? Kerana bimbang pengaruh parti berhaluan kiri. Okey, tangan kiri berhaluan kiri. Okey. Yang kedua pula, Barisan Sosialis menentang idea ini dan mengatakan pembentukan Malaysia satu penjajahan bentuk baru. Yang ketiga pula, Parti Rakyat Bersatu pimpinan Ong Eng Guan turut menggesa kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat. So saya berharap adik-adik boleh ingat ya. Yang seterusnya pula, Sarawak dan Sabah pula. Okay, jom lihat. Pada peringkat awal, okay, mula-mula mereka menolak gagasan Malaysia. Lepas itu, ramai ini kekal di bawah pemerintahan British. Mereka menolak sebab mereka nak kekal di bawah pemerintahan British. Lepas tu, mereka tak yakin untuk membentuk pemerintahan sendiri. Okay? Mereka tak yakin untuk membentuk pemerintahan sendiri. Mereka takut. Tak nak. Mereka kata tak nak. So sebab tu, mereka kata tak nak. Lepas tu, hal ini disebabkan selama ini peluang mereka dalam pemerintahan amat terhad. Mereka tak nak sebab sangat sikit. Mereka rasa tak yakin, macam lepas tu amat terhad. So mereka rasa tak boleh. Yang seterusnya pula, mereka juga bimbang ekonomi Sarawak dan Sabah dikuasai oleh kerajaan pusat. So, semua parti politik di Sarawak dan Sabah kecuali Berjasa inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Okey, yang last kali kalau adik tengok, semua parti politik di Sarawak Sabah kata tak mau, tak nak. Tapi Berjasa nak kemerdekaan terlebih dahulu. So, saya berharap adik-adik boleh ingat ya bagi Sarawak dan Sabah. Okey, sebelum kita sambung ke sesi seterusnya, seperti biasa, adik saya tahu adik-adik dah belajar banyak sangat, dah tengok Kak Dewi banyak sangat, tapi tak ada choice ya, adik-adik kena tengok juga Kak Dewi. Sekarang Kak Dewi nak rehatkan minda adik-adik. Jom kita main. Okay, hari ni saya ada teknik yang paling lagi bagus daripada teknik-teknik yang sebelum ni. Sebelum ni Kak Dewi ada ajar kan benda-benda yang macam nila. Lepas tu macam nila. Adik-adik masih ingat tak?
Hari ini pula kita try teknik yang ketiga. Saya tak tahu adik-adik boleh buat ke tak. Kak Dewi pun tadi tengah praktis. So harap-harap sekarang Kak Dewi boleh buat. Kalau tak dapat buat pun tak kisah. Asalkan kita cuba, okey? Yang pertama sekali, ambil tangan kanan. Tangan kanan, A. Cuba lap tingkap ke kiri, ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Senang kan? Kiri, kanan, kiri, kanan. Sekarang ambil tangan ke kiri pula. Tangan kiri. Ambil tangan ke tangan kiri. Dari bawah ke atas pula. A. Atas ke bawah pula. Bawah ke atas. Atas ke bawah. Okey, sekarang boleh lihat kan? Satu belah adalah ke kiri, ke kanan. Lagi satu belah adalah ke atas, ke bawah. Okey, adik-adik boleh cuba tak buat dua-dua ni sekali? Satu belah ke, okey. Macam ni. Okey. Satu belah ke atas ke kiri, yang lagi satu belah pula ke kiri ke kanan. Atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Okey, saya pun nak cubalah. Okey, jom. Kita buat. Adik-adik boleh buat tak? Kalau adik-adik boleh buat, kira berapa kali adik boleh buat. Lepas tu share dengan Kak Dewi. Saya pun nak kira juga. Baru hari ni saya buat. Saya praktis nak buat. So mungkin susah sikit lah yang sebelum ni senang sikit. Kak Dewi pernah buat. Yang ni tak pernah buat. Eh, bolehlah. Bolehlah tu. Satu. Okey, kelah. Jom kira sekali-sekali. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okeylah. Sepuluh cukup kot. Okey. Kalau adik-adik boleh buat tak? Cuba. Okey. Satu belah ke kiri ke kanan. Ke atas ke kiri. Okey. Jom buat sekali. Tangan Kak Dewi macam kayu tangan. Adik-adik cuba buat. Okey. Jomlah ke atas ke kiri ke kanan ke bawah ke atas. Boleh tak? Boleh tak? Adik-adik boleh buat tak? Siapa boleh buat? Cuba share. Adik-adik cuba try. Boleh tak? Berapa kali adik dapat buat? Saya tengok ramai hadir hari ni. Cuba bagi jawapan. Berapa kali? Kak Dewi boleh buat 10 kali. Bagaimana pula dengan adik-adik? Cuba, cuba, cuba. Saya tahu adik dah belajar banyak. Sekarang masa untuk rehat kan? Gunakan rehat ni. Sebelum Kak Dewi sambung ajar. Walaupun adik-adik tak berapa suka tapi tak kisahlah. Hari ni Kak Dewi nak ajar juga. Boleh tak? Boleh tak? Macam ni macam ni. Mungkin setengah langsung tak dapat buat. Ataupun mungkin rasa apa ni. Ataupun tangan dua-dua macam ni ataupun tangan macam ni. Yang ni senang. Macam mana? Tengok Kak Dewi boleh buat. Slow, tapi slow. Mungkin saya kira dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okay, saya berharap adik-adik cuba ya. Kalau tak adik-adik tak dapat buat pun tak kisah. Pastikan adik buat dekat rumah sebab yang ni adik buat adik relax sikit sebab kita belajar banyak sangat dalam satu jam kan. So setengah kalau adik-adik rasa penat ke buat benda ni. Nanti adik boleh fokus dengan lebih bagus. Okay. Jom kita sambung ke sesi hari ini. Nanti saya share screen ya. Okay. Jom. Baru kita belajar. Wow, senang. Bagusnya. Dapat buat 7 kali. Keliru. Yeay, bagus. Ini yang saya nak sebab keliru. Tak apa. Sebab setakat ni Cik Kak Dewi memang bagi benda-benda yang buatkan keliru kan. Tak apa. Balik rumah, ajar semua benda-benda ni dekat mak, ayah, dengan kawan. Semua sekali. Cuba semua buat.
Bagi tahu semua kena buat. Yee, bagus. Tapi tak. Oh, first time Ade boleh buat 7 kali dah. Okay, kita sambung dengan pelajaran hari ini ya. Imbas kembali. Jom kita imbas kembali apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, yang pertama sekali. Cadangan penubuhan menerima pelbagai reaksi. Tadi saya bagi tahu kan reaksi daripada 3 buah negeri. Adik-adik rasa dari mana? Cuba bagi jawapan. Dia ada 2 kan? Kita boleh kategorikan kedua dua bahagian. Setakat ini Kak Devi cuma ajar yang bahagian pertama saja. Saya bagi dalam-dalam sikit. Ini tips pertama dalam. Dalam mana? Cuba bagi jawapan. Cadangan penubuhan menerima pelbagai reaksi dari mana? Dia ada 2 elemen kan? Adik-adik rasa yang mana satu? Kalau adik boleh jawab satu pun okey. Kalau adik rasa tak tahu pun bagi tahu juga. Kak Devi saya tak tahu. Ingatkan balik. So saya akan ingatkan balik. Cuba, cuba, cuba. Cadangan penubuhan menerima pelbagai reaksi dari okay, tak apa. Saya akan ingatkan balik adik-adik, okey? Dalam negeri dan juga negara luar. Ingat lagi tak? Tadi Kak Devi bagi tahu. Okey, dia ada 2 kan? Dalam negeri dan juga luar negara. Setakat ni Kak Devi cuma ajar dalam negeri. Belum lagi luar negara. Okey, sebelum break, saya cuma ajar dalam negeri sahaja. Adik-adik, boleh tak sebutkan negeri dan negara yang memberi reaksi terhadap penubuhan Malaysia? Adik-adik boleh ingat lagi tak? Adik-adik cuma jawab untuk negeri pun cukup. Tak payah untuk negara. Kalau adik-adik boleh jawab negara, maksudnya adik-adik dah tahu dah jawapannya sebelum saya pergi ke sesi seterusnya. Sebutkan negeri yang memberi reaksi terhadap penubuhan Malaysia. Cuba, cuba, cuba. Boleh tak? Negeri yang memberi reaksi terhadap penubuhan Malaysia. Negeri tersebut adalah Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Ingat balik, ingat lagi tak adik-adik? Saya bagi tahu kan saya ajar tentang Singapura, Sabah dan Sarawak. Sedihnya adik-adik tak dapat jawab. Tapi tak apa. Lepas ni adik-adik balik, belajar balik. Pasti boleh jawab. Okay? Seterusnya, kita sambung dengan tadi saya dah ajar Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Sekarang kita sambung dengan Brunei pula. Brunei. Sultan Brunei. Okay, adik-adik ingat nama orangnya adalah Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong Wafin. Wah. Wah, bagusnya. Okey. Usna, terima kasih. Dalam negeri betul. Bagus. Wafin Wada, bagus. Ya, yeah, Sabah. Bagusnya. Okey. Saya rasa lega sekarang adik-adik boleh jawab. Tak apa. Kak Devi tak okey juga. Kalau adik-adik boleh faham. Okey, betul 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 bagus. Yay, snap snap snap. Boleh dengar tak? Okey, saya harap adik-adik boleh dengar ya. Okey. Bagus. Ya, Usna. Dalam negeri dan juga luar negara. Okey, yang seterusnya pula Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Bagus. Yeay. Okey. Sekarang kita sambung balik dengan Brunei pula. Okey, Brunei adalah Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia. Okey, Parti Rakyat Brunei, PRB. Di bawah pimpinan M. Azhari menentang. Okey, beliau tentang. Tak nak ada. Okey, seperti M. Azhari.
nama A.M. Azhari, beliau telah menentang. Yang seterusnya pula, mereka ingin menubuhkan Persekutuan Borneo, iaitu kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Okay. PRB, seperti yang tadi Kak Dewi beritahu, Parti Rakyat Brunei menganggap Malaysia satu bentuk neokolonisme. M. Azhari pula melancarkan pemberontakan di bawah Pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara, TNKU. Lepas tu, Azhari juga dan penyokongnya mendapat bantuan dan sokongan Indonesia dan juga Filipina. Lepas tu, mereka melancarkan pemberontakan pada tahun 1962. Mereka juga dapat dipatahkan oleh tentera British dan Azhari yang berada di Manila tidak dapat ditangkap. Beliau akhirnya mendapat perlindungan politik di Indonesia. Okey. Sekarang kita lihat pula untuk Indonesia. Indonesia adalah peringkat awal. Mereka tidak menunjukkan sebarang reaksi. Mereka macam diam je, tak kisah pun. Tak ada reaksi, tak ada apa. Tetapi tentangan muncul apabila Indonesia berpendapat pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme. Okey, pandangan yang disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia mempengaruhi oleh Presiden Soekarno. Soekarno, sentiasa ingat Presiden Soekarno. Okey, dasar konfrontasi ekonomi dan kemasyarakat diumumkan pada 20 Januari 1963. Dan yang Malaysia, dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia. Okey, sekarang kita lihat pula apakah tindakan Indonesia. Mereka menghantar pengintip. Serangan terhadap kapal-kapal nelayan tanah Melayu. Mereka serang tanah Melayu, okey. Seterusnya pula, mereka menceroboh ruang udara. Lepas tu, serangan terhadap Malaysia pula. Melalui mana? Melalui Johor, Sarawak dan juga Sabah. Okey. Lepas tu, menekan tanah Melayu dari segi ekonomi. Last sekali. Akhir sekali adalah mereka memburuk-burukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Tengoklah mereka memburuk-burukkan nama Malaysia pula. Tengok pun rasa sakit hati kan? Okay. Lepas ni kita tengok pula untuk Filipina. Okay, Filipina adalah Presiden Macapagal. Nama Presiden Macapagal membuat pengumuman rasmi menuntut hak terhadap Sabah. Okay, Filipina mendakwa Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Tuntutan ini berdasarkan perjanjian pada 22 Januari 1878 antara siapa? Antara Jamalul Alam dengan Baron Von Overbeck. Okay, mungkin nama tu susah sikit. Adik-adik boleh ingat Baron Von. Okay. Overbeck kemudiannya menjualkan haknya kepada Alfred Dent yang telah menubuhkan syarikat perdagangan yang memperoleh piagam diraja daripada British. Eh, pada tahun 1881, syarikat ini dikenali sebagai Syarikat British Utara Borneo. Okey, syarikat ini memerintah mana? Memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun. Kalau adik-adik lihat sini, Syarikat British Utara Borneo syarikat. Ia merupakan satu syarikat, ya. Beliau telah memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun. Okey, pada tahun 1946 pula, syarikat ini menyerahkan pemerintahan Sabah kepada British. Okey, pajakan ini telah diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu yang akhir iaitu Sultan Ismail Hiram pada 22 Januari 1958. Okey, adik-adik. Cuba baca balik. Lepas tu, cuba ingat, okey? Seterusnya, langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia pula. Apakah langkah-langkah? Pertama sekali, lawatan Tunku Abdul Rahman. Okey, sebab itulah beliau dikenali sebagai bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Okey, jawatan kuasa perunding perpaduan kaum, Suruhanjaya Kabul, jawatan kuasa antara kerajaan,
Mapilindo perubahan bangsa-bangsa bersatu. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Lawatan Tunku Abdul Rahman. Beliau lawat mana? Ke Sarawak, Sabah, Brunei. Untuk apa? Untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. So beliau telah pergi ke Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Untuk apa? Untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Sebab tu kita ada Malaysia sekarang. Okey, seterusnya pula, rundingan diadakan antara pegawai-pegawai kanan dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Seterusnya pula, Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum, JPPK. Jawatan ini telah ditubuhkan oleh Singapura dan dipengerusikan oleh Donald Stephens. Okey, siapakah ahli-ahli JPPK? Okey, pertama sekali, yang orang yang paling penting, Tunku Abdul Rahman. Sentiasa ingat, Tunku Abdul Rahman. Beliau merupakan tokoh yang paling penting. Okey. Yang kedua pula, Ong Yeok Lim. Yang ketiga pula, Hir Johari. Yang keempat pula, Lee Kuan Yew. Dari mana? Dari Singapura. Yang last kali dari Sabah pula, Tun Datu Mustafa Datu Arum. Okey, sekarang kita lihat apakah peranan JPPK. Okey, peranan JPPK adalah menerangkan kepada rakyat gagasan Malaysia. Beliau juga telah mengumpulkan pandangan penduduk, mengumpulkan pandangan penduduk. Maksudnya apa? Beliau telah dapatkan pendapat penduduk. Bagus tak? Lepas tu dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Ia bukan daripada individu saja. Tengok beliau tanya penduduk-penduduk, lepas tu dapatkan pandangan mereka, baru menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya pula Suruhanjaya Kobold. Okey, Suruhanjaya Kobold ni keanggotaan 3 orang pegawai British. Siapa orangnya? Kobold. Of course, mestilah Lord Kobold. Yang kedua pula Sir Anthony Abel. Yang ketiga pula Sir David Waterston. Okey, siapakah rakyat tempatan? Yang sebelum ni adalah pegawai British. Okey, sebab tu nama-nama pun nama memang fancy sangat kan? Lord Cobbold, Sir Anthony Abel dan juga Sir David Waterston. Sekarang kita tengok dari rakyat tempatan pula. Siapa orangnya? Dato Wong Poh Ning. Yang kedua pula Tan Sri Ghazali Shafie. Okey, kita dah tahu siapa orangnya. Tapi apakah tujuan mereka? Jom kita lihat. Okey, tujuan mereka adalah meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia. Okey, mereka juga membuat penilaian dan carangan kepada British dan menerima memorandum yang dikemukakan oleh pertubuhan. Okey, sekarang kita tengok laporan Suruhanjaya Kobold pula. Okey, yang ni penting. Adik-adik cuba ingat ya. 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. Cuma 1/3 saja. Penduduk dari mana? Dari Sarawak dan juga Sabah. Mereka menyokong ya. Yang seterusnya pula, 1/3 menyokong dengan syarat. Syarat apa? Syaratnya adalah kepentingan mereka harus dilindungi. Adik-adik pun memang macam tu juga kan? Kita nak hak kita sentiasa kena dilindungi. Okey, yang last kali pula, 1/3 ingin kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Okey. Okay, antara cadangan Suruhanjaya Kobold pula, apakah cadangan yang diberi? Perlembagaan Malaysia yang baru berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sarawak dan Sabah pula diberikan kuasa menentukan dasar imigresinya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Kalau adik-adik rasa susahnya nak ingat, sentiasa ingat bahasa Melayu kita adalah bahasa kebangsaan sampai sekarang kan. So dulu pun sama, antara cadangannya adalah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Okey, seterusnya, jaminan terhadap hak dan kedudukan bumi putera Sarawak dan juga Sabah. Yang ni pun adik-adik boleh ingat juga. Jaminan terhadap hak. Hak dan kedudukan tu sangat penting kan? So hak dan kedudukan bumi putera haruslah bumi putera Sarawak dan juga Sabah.
Okey, seterusnya, pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk sekarang Malaysia. So, dulu mereka telah beri nama iaitu nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk. Okey, yang ni semua memang senang untuk ingatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lepas tu Malaysia, negara untuk negara baru dibentuk. Lepas tu penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Seterusnya pula, jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, yang ni telah dipengerusikan oleh Lord Lansdowne. Dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Iaitu siapa? Tun Abdul Razak. Okey, mereka telah mengunjungi Sabah dan Sarawak bagi menerangkan penubuhan Malaysia. Okey, sebenarnya mereka pergi tempat contoh macam Sabah dan Sarawak, lepas tu bagi tahu apa itu penubuhan Malaysia. Mereka telah menerangkan di Sabah dan juga Sarawak. Okey, seterusnya pula JAK. JAK bermesyuarat 24 kali bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia. Tengoklah adik-adik, 24 kali tau. Okey, lepas tu mereka juga membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Okey, Mapilindo pula. Okey. Mapilindo adalah bagi mengurangkan ketegangan. Perjumpaan tiga pihak melibatkan siapa? Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Okey, apa yang mereka telah bincang? Perbincangan antara Tunku Abdul Rahman dan juga Presiden Sukarno. Tadi saya beritahu kan, Presiden Sukarno adalah untuk Indonesia dan Presiden Macapagal. Macapagal dari mana? Filipina. Diadakan di Manila dari 30 Julai hinggalah 5 Ogos 1963. Okey, hasil rundingan ini Mapilindo ditubuhkan. Okey. Yang last kali adalah mereka bersetuju mencari jalan penyelesaian melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, adik-adik cuba ingat ya, Mapilindo bila fikir dengan Mapilindo, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Okey, Malaysia siapa? Tunku Abdul Rahman. Untuk Indonesia pula siapa? Presiden Sukarno. Filipina pula Macapagal. Okey. Oleh sebab ini Mapilindo telah ditubuhkan. Okey. Seterusnya pula UNMM. Okey, UNMM dibentuk oleh siapa? Orangnya adalah Setiausaha Agung PBB iaitu U Tan dengan menghantar wakilnya Lawrence Michael Moore bagi meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan juga Sabah. Okey. Majoriti maksudnya yang ramai rakyat Sarawak dan juga Sabah, mereka telah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Yeay, mereka telah bersetuju. Okey adik-adik, sekarang adik-adik cuba, adik-adik boleh faham tak so far semua? Saya dah ajarkan, saya tahu banyak sangat langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia, tapi kita cuba jawab soalan ini. Okey, ini adalah salah satu soalan daripada Pasir, okey? Okey, Raja Empat adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan Malaysia. Okey, kalau adik-adik tengok, mereka start Julai 1961, jawatan kuasa perunding perpaduan kaum. Februari pula, memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold. September 1962 pula, referendum Singapura. Apa agaknya? Apa yang berlaku Ogos 1962? Adik-adik boleh jawab tak? Jom kita lihat siapa boleh jawab. Saya tahu yang ni memang banyak sangat kan? Saya faham. Kak Dewi faham, okey? Adik cuba jawab. Kalau tak dapat jawab pun tak apa. Asalkan cuba. Wafin bagi tahu jawapannya adalah D. Cubaan yang baik. Bagus Wafin hari ini. Aktif sangat.
Bagaimana pula dengan orang yang lain? Okey, adik, cubaan yang baik tapi jawapannya adalah jawatan kuasa antara kerajaan. Jawapannya adalah B, adik-adik. Okey, Orfin, tak apa. Kalau salah pun tak apa, adik ingat sekarang ya. Okey, pada Ogos 1962 adalah jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, jawapannya adalah B. Okey. Tak apa, saya tunjuk balik slide itu ah. Adik-adik boleh ingat balik sebab saya ini dia. Ini dia. Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Pertama sekali adalah lawatan Tunku Abdul Rahman. Yang kedua pula jawatan kuasa perunding perpaduan kaum. Lepas tu Suruhanjaya Kobol. Lepas tu jawatan kuasa antara kerajaan Mapilindo dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tak apa adik-adik, kalau adik-adik tak dapat ingat pun cuba adik rangka akronim berdasarkan langkah-langkah ini. Okey, nanti adik boleh ingat dengan senang. Contoh macam Tunku, Berunding, Suruhanjaya Kobol, di antara kerajaan Mapilindo untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa. Adik-adik cuba rangka satu ayat supaya adik-adik boleh ingat dengan senang ya. Kalau adik-adik tak dapat ingat untuk sekarang tak apa, bila balik adik cuba rangka ayat yang sangat senang untuk adik-adik boleh ingat langkah-langkah ini. Okey? Dah sambung. Jawapannya adalah B. Wafi, tapi tak apa, adik bagus, adik jawab hari ini. Okey, janji cuba. Okey? Yang seterusnya pula, Perjanjian Malaysia. Okey, kita almost nak habis hari ni, okey? Kak Devi nak habis dah. Okey. Perjanjian Malaysia 1963 ditandatangani di mana? Di London. Okey, London. Pada 9 Julai 1963. Adik-adik pastikan adik ingat tarikh-tarikh ya. Biasanya mereka gunakan tarikh untuk tanya soalan dalam objektif. Okey. So sentiasa ingat tarikh 9 Julai 1963 ditandatangani di mana? Di London. Okey, apakah peristiwa penting ke arah pembentukan Malaysia? Ini sangat penting. Okey, akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri berkenaan dinamai Malaysia. Okey, yang kedua pula, Akta Malaysia diluluskan oleh siapa? Oleh Parlimen Britain. Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, Majlis Undangan Sarawak dan juga Majlis Undangan Sabah. Okey. Yang ketiga pula diperkenalkan oleh yang di-Pertuan Agong. Bila tarikh? Seperti tadi Kak Dewi cakap 16 September 1963. Malaysia secara rasminya ditubuhkan. So sekarang, sebab tu lah kita ada cuti sekarang. 16 setiap kali 16 September kita ada cuti kan? Ini adalah sebabnya. Sekarang adik-adik dah tahu dah. Kita sentiasa cuti sebab sebab pembentukan Malaysia. Okey? Sentiasa ingat ya. 16 September sangat senang tahun je adik ingat. 1963. Okey? Last kali. Isi perjanjian. Okey, mereka dah janji dah, mereka dah sign dah. Tapi apa isi dalam apa yang mereka ada dalam perjanjian itu? Okey, pertama sekali, semua urusan hal ehwal luar adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Yang kedua, lagi sekali, agama Islam adalah agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. Tetapi agama lain bebas diamalkan. Okey, sampai sekarang pun kita sentiasa adakah agama Islam sebagai agama rasmi? So di sini adalah agama Islam adalah agama persekutuan kecuali di Sabah dan Sarawak. Okey, seperti tadi juga BM iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan ya. Sampai sekarang pun kita memang buat yang benda yang sama kan. Kita masih belajar BM tapi kita masih cakap bahasa Cina, bahasa India dan juga bahasa Inggeris kan? So sama juga. So sebab hari tu mereka janji sampai sekarang kita follow, kita ikut juga. Seterusnya pula bagi Sarawak dan Sabah, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Okay?
Lepas tu, Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal immigration dan perkhidmatan awam. Adik-adik cuba ingat ya key point dekat sini, kalau Sarawak dan Sabah adalah immigration dan perkhidmatan awam. Okey, Sarawak juga memperoleh 24 kerusi, Sabah pula 16 kerusi dan Singapura pula 15 kerusi bagi bagi kawasan parlimen. Okey, last kali Bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu. Bagus tak isi perjanjian Malaysia 1963? Oleh sebab hari itu sekarang kita ada Malaysia. So saya berharap adik-adik faham ya. Cuba ingat benda-benda yang senang je. Agama Islam, bahasa Melayu. Apabila adik ingat pasti adik boleh buat. Okey? Ini sahaja untuk hari ini. Saya berharap adik-adik faham ya. Kalau adik tak faham ke atau adik rasa KDB hari ni tak berapa bagus lah, minta maaf ya. Saya berharap minggu depan adik hadir juga ke tuition digital hari ni. Untuk pengetahuan adik, minta maaf ya sebab cikgu hari ni tak dapat kongsi pelajaran hari ni sebab beliau memang ada masalah talian. So sebab tu KDB ajar semua. Okay, beliau juga telah sediakan nota dan juga latihan khas kepada semua adik-adik. So pastikan adik balik cuba nota, cuba lihat balik nota dan juga buat latihan yang diberikan ya. So balik baru adik boleh faham. Kalau adik tak faham ke lihat balik video ini juga ya. Okay, sebelum kita akhiri seperti biasa, sekarang Kak Dewi dah masuk dah, bukan lagi cikgu dah. Sekarang Kak Dewi okay? Okay, saya akan tunjuk. Saya nak ingatkan adik-adik benda yang paling penting seperti biasa. Okay, ni dia. Saya tahu mungkin adik-adik ada soalan. Okay, pastikan adik-adik gunakan pautan yang ditunjukkan untuk tanya soalan ya. Okay, seterusnya pula adik-adik sekarang hari ni saya tengok Wafin dengan saya. Wafin hari ni memang aktif kan? Husna pun sangat aktif. Adik-adik cubalah ambil gambar. Adik-adik suka tak baju ni untuk pengetahuan adik? Kak Dewi yang design tau. So bukan Kak Dewi tapi evolution. Kami semua buat design baju ini khas untuk semua adik-adik. So pastikan adik share gambar dalam Facebook dan juga Instagram kami ya. Pastikan guna hashtag tuition digital. So adik Kak Dewi boleh tengok siapa yang share dalam Facebook dan juga IG. Dan juga kalau adik boleh tolonglah bantu adik kawan-kawan untuk ajar sejarah ataupun bahasa Melayu dan juga ambil gambar share dalam Facebook dan juga Instagram kami, okey? Ofin Usna, pastikan adik-adik share tau. Yang ni Kak Dewi design, nanti saya akan hantar kepada adik-adik tau. Okey? Last kali kalau ada adik-adik nak dapatkan nota ke latihan ke, guna link yang ditunjukkan dan juga adik-adik pastikan join Telegram channel. Nanti saya akan update semua bahan nota, latihan, video semua ada dalam Telegram channel. Okay, terima kasih semua kerana hadir hari ini. Pastikan adik-adik hadir juga minggu depan, Isnin dan juga Selasa seperti biasa 2:30 hingga 3:30 bersama dengan Cikgu Sukarelawan kita ya. Terima kasih semua kerana hadir dan juga terima kasih Wafi dengan Husna kerana aktif hari ini. Thank you. Bye-bye.